Halo sahabat super. Dan Lun adalah aktor China berusia 25 tahun yang laris manis membintangi drama Cina. Lulusan dari Shanghai Theater Academy ini tidak hanya mempunyai wajah yang tampan, tapi juga kemampuan akting yang bagus. Berkat akting terbaiknya dalam memerankan tokoh di drama yang dibintanginya, Dan Lun telah menerima berbagai macam penghargaan bergengsi sejak debut hingga saat ini. Dilihat dari ketampanan wajah, kemampuan akting, prestasi, dan kepopuleran, Dan Lun bisa dibilang juga tidak kalah dengan aktor Park Sung Joo yang saat ini semakin populer setelah membintangi drama What's Wrong with Secretary Kim. Dilansir dari IDN Times, berikut adalah fakta menarik Dan Lun, aktor China yang tidak kalah kece dari Park Sung Joo. Fakta pertama, debut di dunia akting Dan Lun langsung dikait menjadi pemeran utama. Dan Lun memulai debutnya sebagai aktor dengan menjadi salah satu pemeran utama di drama Flowers in Fog tahun 2013. Dalam drama tersebut, Dan Lun memerankan tokoh bernama Zhu Huang. Selain Dan Lun, drama Flowers in Fog juga dibintangi oleh Jeon Ji-mo dari Korea Selatan dan Ruby Lin. Fakta kedua, nama Dan Lun mulai populer saat berperan sebagai pemeran pendukung dalam sebuah drama yang tayang di tahun 2017. Nama Dan Lun mulai populer sejak ia berperan sebagai Lee Yun Kai dalam drama Because of You tahun 2017 dengan menjadi lawan main dari aktris Ji Seon. Because of You adalah drama yang ceritanya di-remake dari drama Korea berjudul Come Jamboree. Kepopuleran Dan Lun semakin meningkat setelah ia menjadi pemeran pendukung dalam drama Princess Agent yang juga tayang pada tahun 2017. Fakta ketiga, setiap tahunnya Dan Lun bisa membintangi lebih dari 3 drama Cina. Dan Lun adalah aktor yang laris membintangi drama modern ataupun kerajaan di Cina. Tahun 2017 saja, Dan Lun bisa membintangi 5 drama sekaligus yaitu Magic Star, Because of You, Audit Joy 2, White Bear Plane, dan Princess Agent. Di tahun 2018, 5 drama Dan Lun yaitu Sweet Dream, Ashes of Love, Battle Through the Heaven, Haitang Ronshine 2 in the Wind, dan The God yang juga tayang di China. Fakta keempat, Dan Lun telah mengantongi berbagai penghargaan bergengsi sejak debut di dunia akting hingga sekarang. Sejak debut hingga saat ini, Dan Lun tercatat telah mengantongi 4 penghargaan bergengsi dari industri hiburan di China. Fakta kelima, tidak hanya jago akting, Dan Lun ternyata juga mempunyai suara emas. Tidak hanya mempunyai wajah yang tampan dan kemampuan akting yang bagus, aktor dengan tinggi 185 cm ini ternyata juga mempunyai suara yang merdu. Dan Lun tercatat telah menjadi pengisi soundtrack untuk 3 drama yang dibintanginya yaitu Audit Joy 2, Sweet Dream, dan Ashes of Love. Berbeda saat menyanyikan soundtrack drama Audit Joy 2 dan Sweet Dream, untuk menyanyikan soundtrack drama Ashes of Love, Dan Lun berdua dengan lawan mainnya dalam drama Ashes of Love yaitu aktris Zhang Ji. Fakta keenam, Dan Lun pernah menjadi lawan main Crystal FX. Tahun 2016 yang lalu, Dan Lun menggantikan peran Lei Exo dalam drama Graduation Season dan akhirnya menjadi lawan main Crystal FX. Proses syuting drama Graduation Season telah selesai pada tahun 2016. Dalam drama tersebut, Dan Lun memerankan tokoh bernama Ang Jing Chen.